Di sini tinggal sama siapa gitu. Terus kan nunjukin nomor majikan. Terus telepon aja, nggak diangkat angkat. Nunjukin nomor majikan. Mau ditelepon katanya nggak usah. Karena sudah ada KTP duplikat itu ya. Karena kan KTP yang aslinya kan belum diambil. Belum jadi. Ngeretek nggak waktu itu? Enggak, biasa. Tapi briefing ada nggak sebelum berangkat ke Hong Kong? Nanti di Hong Kong itu kalau kamu ketemu ini ketemu itu, kerjanya ini itu, kamu harus begini begitu, ada briefing nggak? Dari Indonesia. Oh, ada sih. Ada juga. Iya. Oh, cuman kayak culture shocknya gitu kan. Jadi orang tahu kayak gini menurut saya nah harus kayak gini. Kasih gambaran gitu. Iya, dikasih gambaran sama Losi. Losi tikus ya. Losi tikus. Dirimu kalah. Losi sama tikus sama guru itu agak kalau Losi guru, Losi itu tikus. Iya. Losi yang buat opong-opong itu ya. Iya, baut juga Losi. Pintar. Baut juga Losi. Keren iki. Akhirnya aku tuh belajar. Iya. Belajar dadi tukang resi. Nek belajar nek mabur pocong kok. Buat diajari sengapi tuh, Bu. Tapi buat ajari sengapi. Bahasa ini tuh apa banyak yang sama gitu ya. Iya. Sama cuma pengucapannya mungkin. Saya suruh ini apa? Matiin lampu malah duduk. Setan. Iya, sama kan? Setan. Iya, itu si Andikanya tuh, Mas, dan nyuruh-nyuruh gitu, enggak pakai bahasa isyarat, enggak ditambahin. Cuma ngucapin doang. Semalam tuh. Duduk. Ngapain suruh duduk gitu kan dalam hati. Terus kan nanya lagi. Masa saya disuruh duduk gitu kan. Itu loh. Sekitar. Nunjuk-nunjuk. Nih, punya kuri ini. Ada Mbak Novi, fans berarti sampai anak. Pinter masih bahasanya. Kecap, Pak. Nomor Tarik sih. Yuk. Oh, jadi banding-banding.
kita turuti Mbak Novi ya. Bisa dibanding-banding nih soalnya. Iya. Parel. Kalau misalkan tak tahu lagunya banyak yang bisa. Iya, opo? Piye? Saya sebentar ya. Kayak ngene kali. Banding-banding. Ayo, se. Ini Mbak yang ungu tadi yang bagus. Gampang. Lewat request iku ya, darling. Gampang. Bang seriosa. Kamu sekolah. Aduh, tak orang mampu. Ini, Iki bisa, oke? Iya, gue. Bongkong ini. Iya, narapnya biaya. Mas. Iya. Bongkong ini kok dibanding-banding. Ya. Hah? Emit gak ada tadi. Untuk Mbak Novi sepurane ya. Ini order dari Mbak Tari. Apa Tari? Iwan Fales yang ibu. Ibu, bagaimana? Ribuan kilo. Siapa? Ibu. Ibu apa ayah itu? Iwan Fales ibu. Oke, bisa ke. Ribuan kilo. Jalan yang ku tempuh. Mas Dede yang di Abu Dhabi, semoga ibunya sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, awet muda. Kita tunggu kedatangannya di Hong Kong. Aja, dia mau datang.
Ya, makan makanan halal kita. Bikin sambal bawang. Nanti Ibu mampir ke sini ya, Bu ya. Pasti. Jadi di sini aman kok, Bu. Ya. Oke, Mbak Tari, Iwan Fals sudah buat Anda. Ya. Sudah. Spesial. Sudah. Berikan selamat terrealisasi. Yeah. Mbak Rina, panggil tuh langsung OTW Mas Andro karena ada TKL-nya. Oh. Semangat, semangat. Pian sama Pian sing anu Pian. Oke. Okay. Ya. Yeah. Nyimak karena ada cowok ganteng. Sampai penarik aura, Mas. Berikan nyawang sambil makan malam ya. Gaspol, Mbak, makannya yang banyak bintang gemuk. Lah, kurang rene, Mbak, sampean, Mbak. Mungkin sama mon. Montrok. Oke, okay. Nono tambahan, Mbak. Wes, ayo. Ada lagi pertanyaannya, apalagi? Apa yang pertanyaannya, Fian? Di kopi rena ke hinggo. Enggak apa-apa lah kopi rena nanti kita siasati aja. Iya, yeah, tinggal ganti. Guys, iso iki gang-gange akeh ngapur. Iso, okay. Iso, Tro. Ayo. Anu, aku kok tak marani sendiri YouTube. Oke, ini hanya untuk teman-teman aja yang mungkin ada iming-iming ke cowok untuk kerja ke Hong Kong. Gimana banyak, proses? Ya, banyak siapa? Sekali kan pengennya turis. Nanti turis dulu nyampe Hong Kong, terus cari kerja. Mosok dolleng aku nih gue kira duduk manis. Gua play. Perasaan emang lagi gangin angin nih kisah dari samping. Tapi kalau misalnya pengen ngebet banget kayaknya, iya jalur turis mbak. Untuk saat ini tidak. Oh, saat ini. Lebih strict. Ya. Kan kalau itu juga enggak tidak ya, disarankan. Yang mau jalur turis ya biarin. Ya biarin, tapi kadang mereka itu kan belum menguasai. Ya kan juga kalau misalnya ngebet banget gitu. Kan saya juga awalnya enggak daftar ke Hong Kong gitu. Tahu-tahu dapat job di Hong Kong. Anda orang baik karena Anda beruntung. Tapi ujiannya untuk orang baik itu berat loh. Sampai kuat apa tidak? Kuat. Harus kuat. Kuat dong dia marbot kok. Itu jaga tempatnya itu harus kalau penuh dengan bisa tidur, kesucian pikiran dan hati semua loh. Bersihkan hati. Oh. Ya apalagi menjaga tempat suci. Ya. Makanya aja jarang daging. Vegetarian. Makanya enggak pernah. Ya memang wajib vegetarian. Enggak pernah daging, ya, jarang. Kalau libur aja ya. Oh, libur. Ya kan memang wajib di situ vegetarian. Iya, veggie. Mas Kusnanto Anto, selamat malam. Yang punya nyawa itu enggak boleh dimakan ya. Berarti kalau sayuran itu enggak punya nyawa ya? Enggak, ini. Kalau terus-terusan di situ, sel struktur tubuhnya semuanya juga akan beda. Akan lebih asli, sehat. Asli lebih. Dia lebih sehat, iya, kesabarannya lebih ini. Termasuk ini ya. Psikologisnya iya juga. Masuk lebih cooling down. Bayangin sampean kerja habis pulang kerja itu tenang, suara berisik nggak ada, siapa yang suara anjing kucing. Nah itu kan lebih ke banyak kalau itu masuk terus sampean akan lebih ketata. Sesekali memang keluar memang harus cari tahu dunia ya sih ya kan. Sesekali juga ke atas kan kalau udah sambil renung bawah liatin gedung. Mas Adi Suprandi nyimak Mas Andro. Oke, okay. Mbak Nari, terima kasih buat semuanya, lagu ini bikin nangis walau berkali-kali nyanyi. Lagi lagunya Bang Iwan. Ya, jangan menangis lah Mbak Nari ya. Kita menghibur, bukan membuat Anda ingin menangis. Ya, apalagi bersedih. Bersedih, kami tolong jangan diajak bersedih. Kami manusia-manusia yang susah untuk bersedih. Kesedihannya. Titip rindu untuk Ayah, oke? Okay? Duh, siapa sih ngobrol? Itu aja. Mbak Betty. Titi, ya, mana? Ngapain dia pesen? Gak usah dikasih, gak usah dikasih. Jangan, begitu. Titi rindu buat Ayah, yuk. Alah, bukan Mbak Betty, mana? Kamu ngapu sih, gak ada Mbak Betty, mana? Ngapu sih. Enggak, aku mau spesial kan buat Mbak Betty. Iya, Titi rindu buat Ayah. Gak, Mbak Betty, gak ada. Mbak Betty gak nonton. Gak, yang nonton saja. Lanjut, pertanyaan lagi. Apa, punyaan pertanyaan aku apa? Mau kasih buat lo, buat Mbak Betty. Gak ada, Mbak Betty, gak ada. Kasih Mbak Betty, Mbak Betty. Mbak Betty tidur. Ini yang ada aja, Mas Ade, Mbak Nari, Mbak Agus, Mbak Kusnan, Mas. Ada Mbak Laila Yuni, hadir Mbak, Mas. Laila Yuni hari ku koncoku lah. Ngarep omahe. Ngarep mandi. Oh, ngurenku? Masa? Mbak Laila Yuni hari. Salam buat Morotowo. Morotowo ini bojoku. Biasa. Kan depan rumahku toh? Morotowane bojoku. Lah kan morotowane kan dirimu. Salam gitu bapakku toh. Kita. Aku kok loro. Kowe sing loro.
Oke, lanjut. Yuk. Yuk, pertanyaannya apa lagi, Sian? Pertanyaan apa lagi? Pertanyaan sih sudah enggak ada karena kan sudah terjawab. Masnya kan berangkat lewat PT. Iya, resmi, calon resmi yang sesuai prosedur yang ada. Mengikuti prosedur dari PJ DKI, terus juga tanda tangan kontrak di Hong Kong juga sesuai, kayak gitu kan. Artinya masnya ini sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi karena prosesnya kan jalurnya sudah resmi. Jadi tiga kali mencoba. Siapa? Tiga kali mencoba ke luar negeri. Kemana ini aja yang ketiga tujuan? Kali. Tujuannya kemana aja pertama? Pertama sama mama tuh mau di Walling Pisa, tapi lewat pakai visa turis. Ke Sandiwara Cina. Visa turis cuma kemana? Udah ke Abu Dhabi. Ke Abu Dhabi. Udah dicop tuh di terus? Paspornya. Terus? Karena si majikan yang nunda-nunda terus. Ya banyak alasan nih. Gagal. Ya udahlah. Jadi ini. Cari kerja aja di Indo. Oh. Terus kerja.